Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini sekarang saya lagi di Candi Ratu Boko. Ini sekarang saya bersama Bang Syarif. Tuh, orang ini. Hai, selamat datang di like dulu, subscribe, komen. Subscribe dan komen apa yang mau divideokan ke depannya. Halo, assalamualaikum. Lanjut bersama saya Supar. Sini saya sedang berada di Candi Ratu Boko. Dan sekarang saya menikmati keindahannya. Mari kita melihat keindahan-keindahan yang ada di Candi Ratu Boko. Nah, itulah suasananya tuh. Suasananya seperti ini. Sini lumayan bagus sih. Kalau mau datang sini silakan. Sini juga sepi kalau mendatangnya sore-sore, ya. Sini tempatnya nyaman, sejuk dan indah kalau buat foto-foto, buat nge-vlog, buat main-main sama teman-teman juga di sini, sama keluarga juga bagus sekali. Rekomendasi buat teman-teman yang pengen datang ke sini. Jadi jangan khawatir, tidak akan menyesal kalau kalian datang ke sini. Dan harga tiketnya juga itu sekitar 40.000 per orang. Lumayan mahal sih ketimbang Candi Prambanan daripada ini, seperti itu. Dan sekarang saya mau mewawancari teman saya, yaitu Abang Syarif. Ya, Bang Syarif, gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mampir di Ratu Boko. Jadi ini adalah salah satu peninggalan ratu di masa lampau. Di sini udaranya sangat sejuk, seperti angin malam. Ya, betul. Nah, yang kedua, di sini sepi, nggak terlalu ramai. Yang ketiga, jadi candi ini adalah peninggalan warisan Nusantara kuno yang perlu kita ambil hikmah dan pembelajaran untuk hari ini maupun hari-hari kedepannya. Iya. Yeah. Oke, selesai. Ini namanya siapa, Mbak? Saya Iir. Iir. Itu Mbak. Mbaknya? Via. Via. Vini. Vini. Uun. Uun. Ya, gimana pendapat Mbak-mbaknya datang ke sini? Terus pesannya seperti apa lah? Ini pertama kalinya sih pas datang bagus. Sejuk. Sejuk ya. Sejuk. Cantik. Terus gimana? Pemandangannya bagus, berhubung saya juga senang dengan rumput-rumput. Ini baru pertama juga kali atau? Iya, baru pertama kali sih. Oh, baru pertama kali ya. Penasaran. Kalau kok enggak berani? Iya. Malu ya. Selain candi ini, candi mana aja yang udah pernah pergi? Waktu itu pernah ke Candi Ijo. Candi Ijo aja sih. Oh. Kalau dibandingkan dengan candi ini gimana? Oh, bagusan di sini nih. Bagusan sini ya? Iya.
Iya, soalnya sih kemarin juga pas ke Candi Ijo belum selesai semua. Belum selesai apanya? Jadi kayak ada perubahan gitu diganti. Oh iya ya. Jadi masih agak kelihatan berantakan. Ya, ini seperti itu ya. Ya. Ini ada yang mau ditambahkan nggak lagi? Enggak ada. Mbaknya? Enggak apa-apa. Ayo foto pagi ini aja. Iya. Ya, seperti itu dari teman-teman dari Bima. Pendapatan-pendapatan mereka seperti itu. Ya mungkin itu saja vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini, channel Abang Candi, channel Abang Sari. Apa? Apa orang gue?